Halo, halo kawan-kawan semua. Selamat berjumpa lagi bersama saya di kebun pada petang ini ya. Oke, hari ini saya mau sahut cabaran daripada Rajita Judah. Dia telah mencabar ataupun challenge saya makan ini Maggi pedas gila, dia bilang. Tapi dia suruh yang dua kali ini. Ada perkataan dua kali. Nggak tahu, siapa pun tidak pernah lah makan ini ya sebelum ini. Dan di sini ada juga saya bawa pedas gila. Ini saya mula-mula saya beli ini, Bay, ini. Aha, tetapi saya bila saya pikir si Rajita suruh yang dua kali, dia kata. Jadi di sini ada empat, saya bukan mau makan ini satu pun, memang saya tidak boleh kasih habis. Oke. Oh, mendidih sudah air saya. Oke, oleh karena saya ini adalah pertama kali saya memakan ini dan saya mau coba yang satu dua kali ini, sorry ya Rajita, sebab macam tidak mau dua, bah. Memang satu ini pun memang saya tidak boleh. Saya tidak boleh pedas-pedas ini. Dan saya coba yang satu lagi nih. Hari ini saya mau buat perbandingan lah. Sambil-sambil challenge daripada Rajita, saya mau kasih bandingkan ini dua ini ya. Tahu dari mana nih? Ada kawan-kawan dia kasih banding tiga negara lah, dua negara lah ya, yang produk ini. Tapi ini tahu mangkali Malaysia punya buatan ke apa ini, siapa pun tidak pernah tahu lah. Saya makan ini satu dua kali, satu lagi yang tiada kali. Oke, jadi ini dua nih kita mau simpan lah. Allah, ada lagi kek nih. Ada kek lagi. Ini sekiranya tidak boleh tahan. Ini dua nih, simpan lah. Oke, simpan sini dulu. Kita coba ini macam mana mendidih. Sudah saya punya air ini. Ada sudah ada garpu dia sedia. Saya tidak pernah ini barang. Ini kali lah. Coba lagi ini satu nih. Konon apa kudun kejadian dia. Sementara saya apa ini? Saya mau buat ini challenge daripada si Rajita Judah. Oke, kawan-kawan ini sudah monetize. Dan saja saya mau sebutkan beberapa channel kawan-kawan YouTuber yang sudah monetize tetapi support mereka dengan saya punya channel begini bengkak. Oke, yang pertama sekali ini kenalan baru saya tetapi paling hebat ini si pagi ini si kawan ini. Nah, channel dia ialah GFS House Music. Ini si saya punya kawan ini ya. Bila dia mau pergi view saya punya video, saya pun pergi balas lah. Saya ingat sudah berhenti di sana. Dia pergi view lagi kedua kali video saya yang lain. Saya pun balas lagi video kedua, ketiga, keempat, sampai 10 sampai 10 video bah. Dia tengok kami berbalas. Jadi begitulah biasa tuh. Itulah kalau dengan si pagi ini ya, terbaik. Jangan kamu lupa pergi channel dia. GFS House Music. Oh, itu dia. Oke, yang kedua adalah Jack Japil. Ini pun si kawan ini ya. Seperti yang saya katakan dulu, mereka ini semua sudah monetize. Tetapi sokongan ya masih lagi pergi berkawan-kawan dengan channel yang pemula ini macam saya yang begini nih kan, masih dan sangat bagus. Saya suka. Lucu si pagi ini ya. Oke, kalau pasal Sumandak kau tanya si Pak. Oke. Dan channel yang ketiga ialah Miss Dia. Miss Dia ini adalah boleh katakan saya punya cousin lah. Dia punya konten banyak masak-masak begitu, oke. Dan banyaklah resepi yang dia buat. Ini saya punya cousin sendiri dan dia pun yang terbaik. Kalau saja ada saya punya video baru, mesti di sana sudah dia tuh. Hehe, gitu dia, Miss Dia. Oke, channel yang ketiga si Odi Hems MK. Oke, minta maaf ya Paga kalau salah saya punya sebutan. Si Odi Hems MK pun terbaik. Hoi si pagi ini ya, dulu saya masih ingat lagi dulu dia sama Sumandak dia pergi naik kelapa. Sekali rendah saja itu kelapa, wah itulah video yang saya tidak lupa sampai sekarang. Dia bikin panah lagi,
itulah video yang mula-mula dulu lah. Di sini pagi ini pun terbaik ya kawan-kawan yang sudah monetize orang bilang, tapi masih lagi sokongan. Oke, seterusnya ini daripada Indonesia. Oke, daripada Indonesia. Ho ho ho, siapakah dia itu? Dia suka urut-urut, dia punya konten ini ya, urut-urut. Kadang-kadang dia urut di rumah dia, kadang-kadang dia urut di perkarangan dia ha. Dia kasih anu-anu lagi tuh bahu tuh kan. Nama channel ialah Maknya. Oh ya, Maknya kalau di Malaysia lain sikit nih maksud nih sisa. Tapi kalau di Indonesia mungkin maksud dia sangat baik lah. Maknya ini ya, dia urut-urut punya konten. Oke, ini pun bagus. Bagus begini sokongan dia. Mau dekat 30.000 sudah subscribers dia. Tetapi sokongan dia begini. Oke, yang seterusnya adalah Ernestine Official. Hoho, ini kamu tahu Sumandak Sup. Ini kawan, kamu tahu ini pun sokongan yang bagus. Tadi pun dia pergi tengok saya punya video yang terbaru tuh. Apa itu ah? Tips itu mau kasih berbuah itu buah kah? Dia pergi komen sana. Apa ini katanya si Ernestine Official. Oke, bagus, dia banyak membawa berkat, banyak melayani orang-orang yang memerlukan, dan sambil itu juga dia ada vlog kampung di kampung dia sekarang. Dari kampung lah vlog lah dia banyak buat di kampung, dan dia juga ada buat promote dari dulu lagi. Promote tuh 50 lebih sudah, siri 50 lebih sudah tuh dia bikin. Dan saya masih ingat saya adalah promote ataupun part yang ke-9, saya masih ingat lagi tuh sis. Itu dia. Oke, nanti kita sambung lagi, ada sampai 11, ada 11 di sini nih. Oke, saya akan berhenti sampai yang ke-6 dulu. Saya mau kasih letak dulu ini barang. Ini dulu yang tadi kan. Cem mana nih? Oh, ini pun sudah mendidih. Aduh. Wih, panas kena. Panas itu. Oi, kasih habislah. Oi, sini dulu kopi T6. Wih. Ada aja kemalangan nih tahu. Ada siapa berdoa kah tadi saya pergi sini? Tapi Tuhan tuh menyertai. Tuhan tuh Emmanuel, dia menyertai. Oke. Kita coba mana dulu mau letak ini dulu. Ini padas gila nih kalau keluar siap punya buah sini Rajita. Apa juga tahu. Kalau keluar saya punya buah sir nih Allah. Ini yang masalah nih. Si Mendak ini ya, dia challenge saya. Habis ini. Tidak boleh ini durian marah tuh mentua, geng. Sini boleh. Cacing di perut semua mati kali. Saya tidak heran kalau selepas mau semasa saya makan ini kan tiba-tiba ada cacing rambo tuh yang kecil-kecil tuh, Pak. Keluar tiba-tiba nah karau-karau sana busul. Dia tidak tahan kepedasan tuh si cacing. Macam biasa ini juga. Oke, kita buat perbandingan ah. Oke, Rajita sementara buat challenge, kau punya challenge itu saya akan ini mau try dulu ada punya lidah. Saya makan ini kawan-kawan, saya takut keluar asap ke telinga saya. Gila ini padasnya. Ini mana yang tadi tuh kari tadi itu mana tuh, mau tes dulu nih. Oke. Buli-buli juga padas dia. Wah, dikalilah. Mulah kopi T6 dulu, tapi sebelum tuh mau berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, termasuk makanan ini kawan-kawan. Amin. 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 Panas kan? Kopi T6 ini pun yang ini yang tidak gula punya nih. Berbunyi apa bunyi ya tadi ya? Oke, channel yang seterusnya. Haha. Oke, channel yang seterusnya. Saya sambung lagi ya. Ini adalah promote untuk channel-channel yang sudah monetize, sudah berlaku pengeuangan. Oh, ada iklan sudah di dalam punya channel. Oke, yang seterusnya adalah Hali Brother. Oke, Hali Brother. Oke, ini daripada Indonesia juga. Dia punya konten, saya masih ingat lagi, saya selalu tengok kan.
dia macam sepeda, sepeda kah, basikal kah? Ah, dia tunjuk-tunjuk basikal yang luar biasa. Tiada di Malaysia kawan-kawan, okay. Di Indonesia aja saya nampak. Dia ini macam dia punya brake lah, dia punya sprocket lah, dia punya sistem lah, dia punya desain, dia punya bentuk, reka bentuk itu basikal lah. Mantap. Woi, cantik ini si Harley, siapa itu? Harley Brother. Oke, okay, coba kamu lewat dia bagus ini. Anu, setiap kali ada video dia akan tengok. Dia punya subscribers pun kalau tidak silap saya pun mau mencecah 30k sudah tuh. Ini bagus sih kawan ini. Bagus. Oke, okay, ada empat lagi yang saya mau promote punya channel lah. Ini Maggi pedas gila, biasalah tom yam lah, perasa tom yam ya. Halah, ini yang kurisau nih, dia punya merah di dalam, terlampau merah macam darah. Oke, ini adalah Maggi pedas gila dua kali. Nah, dua kali. Woi, mana yang saya mau coba dulu nih ya? Oleh karena si Rajita Judah dia suruh saya challenge ini yang ada dua kali. Saya mau makan ini dulu Rajita, tapi saya terus terang lah tidak boleh nih. Oke, jadi memang saya sahut juga lah cabaran itu lah kan. Kalau saya tidak menyahut, maksudnya langsung saya tidak buat kan Rajita. Ada juga saya buat bah satu bah, walaupun bukan dua cup, tetapi bolehlah kan. Saya dua kata itu. Asu. Oh, pedas kayaknya. Wih, gila. Baru jilat. Sini sudah pedas dia. Nih. Eh, gila nih dia beliau. Matai. Kalau yang ada penyakit corona nih kau kasih makan ini corona lari yo. Oh. Lari itu corona ging. Ini punya pedas be ini. Coba kau dah corona di hidung kau makan ini corona semua lari terbang. Takut nih punya pedas be ini. Gila ini pedas. Woi. Ya boleh. Kalau begini Rajita keluar saya punya buasir. Saya tumtum sajalah ini botol sebab saya satu orang jam minum. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang dua kali ini, dua kali gak? Tidak boleh. Rajita, serinda sudah saya dua kali. Ini mau try dulu lah, bisa belum tuh kan? Tidak boleh. Oi, gila ya. Nggak boleh. Kawan-kawan, kau tengok, kau nampak tuh asap. Kau nampak tuh asap. Itu asap tuh yang tuna itu bikin anu, bikin saya kasih halau nyamuk. Ini bah, kau telinga bah asap gini. Nggak boleh. Kawan-kawan, kalau lah diri saya ibarat handphone kan, meletup sudah terbakar ya tuh handphone geng. Wih, gila ya pedasnya. Jadi Jeda, saya gagal lah nih. Di mana sebelah taknya? Mau bawa di rumah pun tidak. Makan nih anjing pun takut nih. Baru hari itu saya buat pernah ini kali pegang begini anjing tuh lari sudah sedia. Takut sudah sedia tuh anjing. Nyala mah hilang dia punya pedas. Oke. Sementara mau kasih hilang-hilang dulu kawan-kawan seterusnya. Channel yang seterusnya. Oke, rakan-rakan yang sudah monetize ya. Oke, yaitu Agaya Pingas. Agaya Pingas maksudnya besar pipi itu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam Kadazan Dusun, maksud dia Agaya Pingas ini besar pipi ataupun tembam. Cute lah gitu kan. Oke, Agaya Pingas. Hehehe, Agaya Pingas ini ya. Selalu jalan-jalan di Johor. Ah, dia sama husband dia. Dia pergi kopi-kopi sama si Jack. Lah pas itu tiba-tiba berempat dorang, geng.
Ada si Ernestine sama si Francisca, diorang di sana berempat, berlima lah sama husband si Agai Pingas. Woi, siok diorang makan-makan. Kalau saya di Johor Baru dulu, saya masih ingat lagi di Johor Baru dulu. Sombong amat. Johor Baru bagi saya lah. Saya tinggal di sana 1 tahun, masa saya study dulu sana. Oke. Hei, gila. Kalau kau pergi Johor Baru, kawan-kawan, saya mau cerita sedikit. Mungkin ini 4 kawan yang saya sebut tadi ini tahu nih, dorang si Agaya Pingas ini. Di Johor, kalau kau pergi sana pukul 10 malam, kalah lagi KL. Kalah lagi itu Bukit Bintang di KL tuh sampai pagi. Kan ramai orang di sana berkeliaran sampai pagi. Tapi kalau Johor Baru pun sama juga, lagi sampai pagi, kawan-kawan. Kenapa? Sebab orang-orang yang bekerja di Singapura, mereka akan datang tuh di Johor setiap pukul 10 malam, berbaris tuh tambak Johor tuh yang tempat masuk sana tuh, dorang pergi makan-makan, ada yang pergi servis moto, ada yang pergi servis kereta sebab murah bahkan kalau di Malaysia. Oke, ada lagi satu moto tuh yang selalu kami lipat di sebelah dia. Bayangkan ah, abang dia beroperasi dari pagi sampai petang. Oke, yang si Adi pula tuh akan beroperasi di moto itu dari petang sampai pagi. Operasi ini di mana ada kedai motosikal buka 24 jam di Johor Baru saja. Saya pernah jumpa kawan. Mantap. Kawan. Ini 4 orang hari itu ah. Si Agaya Pingas lah itu punya apa ini macam yang macam Agaya betul bubble dia makan. Ini dia si Agaya Pingas punya apa ini juga rekan terbaik yang sudah dimonetize baru-baru. Oke, satu lagi Sri Pelangi. Alamak, Sri Pelangi ada saya lupa sedikit ba ini. Oke. Sri Pelangi ini oke, jangan lupa dia juga sangat sangat begini dia punya apa ini sokongan si Sri Pelangi ini. Oke. Dan yang seterusnya ini saya tidak tahu nih adik-beradik kah, suami istri kah, bertunangan kah. Ini Hana Lova Channel. Ini Hana Lova Channel pun bagus. Hana Lova Channel ini kalau tidak salah saya dari Semenanjung, dia mereka ini Semenanjung, orang Semenanjung, tetapi mereka mahir bercakap Sabahan dan mereka mahir bercakap Indonesia. Tapi sekarang kebanyakan konten mereka yang baru-baru saya tinggu, mereka guna bahasa penyampai bahasa Indonesia. Dorang si apa ini? Si Hana Lova Channel. Mula-mula saya ingat dorang di adik-beradik ini, sama muka. Tapi macam saya suspek, woi bahaya pula tuh kan, suspek mereka ini macam suami istri lah begitu. Oke, mereka akan buat konten di dalam kereta dan adalah cerita-cerita orang buat tuh. Kadang-kadang saya tidak apa ini, saya belum berapa faham apa konten yang mereka buat tuh, mereka tunjukkan dibawa di sana kan. Jadi mereka cerita-cerita berdasarkan tuh apalah, adalah challenge dia, adalah cabaran juga. Oke, Hana Lova. Dan yang terakhir, channel yang terakhir yang sudah monetize, kawan yang terbaik ini, ada 11 channel ini saya sebut ah. Saya minta maaf lah kalau ada channel yang sudah monetize, selalu pergi melawat saya punya channel tapi saya terlupa. Saya minta maaf lah kawan-kawan. Nah, nanti saya akan beritahu kamu juga, saya akan promote juga lah. Oke, yang terakhir ini Inai Yayak. Ha, Inai Yayak ini adalah geng juga lah, geng dalam grup lah sama si Jack. Oke, pun sokongan yang begitu padu, yang begitu baik begini. Oke, itu saja kawan-kawan, ada 11 channel yang sudah monetize, yang selalu support saya punya channel lah selama ini. Dan kawan-kawan yang lain, saya rasa yang kawan-kawan lain pun perasan juga mereka ini sangat baik. Oke, mereka tidak memilih kawan, mereka tidak memilih channel, mereka tidak akan bergaul sesama channel yang sudah monetize, tetapi mereka juga akan bergaul dengan channel-channel pemula yang baru, masih sedikit dia punya subscriber yang masih baru pun, mereka tuh begini tuh, pergilah berkawan sama diorang. Oke, okay. Saya sudah tunjukkan semua tadi tuh. Itu saya punya promote lah sambil ini challenge si apa ini si Rajita Judah nih. Si Mandak Labuan ini ya. Tuh. Apa ini tadi ya? Ini saya sudah serinde tuh kan. Saya sudah menyerah kalah lah yang Maggi pedas gila 2 kali, ayam bakar bah. Woi, patutlah ada ayam kena bakar ke dalam. Ini lagi lah. Tapi sudah lama saya bercakap-cakap tadi kawan-kawan, mungkin sudah 5 menit masih lagi pedas ada di bibir sini. Oh, gila. Memang gila, dia cakap gila kan, memang gila. Minta maaf lah kalau perkataan itu tidak bagus kan, anggap aja tut, ya begitulah. Tut. Perkataan tut. Oke, ini cobanya. Ini bukan 2 kali. Ini bukan yang di challenge oleh si Rajita nih.
tapi saya kan saya cakap mula-mula tadi saya mau kasih buat perbandingan dua buah negara. Lain negara kah Cip buat ini? Ini negara apa bikin? Ini negara apa bikin? Oh, ini Mangkali negara Sabah. Ini negara Sarawak. Oke. Okay. Ini oke sedikit. Padas juga, tapi masih tahan. Betul-betul lah, tuna betul lah. Dua kali padas ini. Oke, kawan-kawan. Itu saja video saya pada petang ini. Dan saya memberitahu dengan channel yang telah challenge saya ataupun telah mencabar saya, yaitu Rajita Juda. Keputusan dia ialah saya gagal, tidak boleh, memang tidak boleh. Macam mau pening kepala saya ini padas. Oh ya, tidak boleh. Gila padas, masih padas lagi nih. Ini nanti saya akan bawa pulang di rumah. Siapa-siapa yang mau makan ini, mau try dorong makan di sana, nah, cobalah makan. Kalau dorong mampu makan ini. Oke, kawan-kawan, itu saja video saya pada petang ini. Selamat maju jaya, selamat jumpa lagi di video ini.